Oke, sekarang udah jam 9:30 dan aku mau turun ke bawah buat check out dulu. Habis itu nanti jam 10 aku bakal jalan pergi ke kampusnya. Jadi sebelum pergi jangan lupa kita harus matiin dulu AC-nya. Oke, udah. Habis itu kita pastiin dulu kalau misalkan barang-barang kita udah dibawa semua. Charger-charger gitu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, kalau udah, ayo kita keluar. Kita pakai sepatu dulu. Ambil tas. Kita mau bawa keluar. Jangan lupa cabut kartunya. Bye. Jadinya aku udah di liftnya, lagi nunggu ini barangnya. Oke, ini di lantai 1. Jadi ini aku udah sampai di dorm-nya dan aku udah jalan ke kelas gitu. Lihat-lihat ada apa aja di sini. Ini ada jual kayak makanan frozen food gitu, sama ada yang jual minuman. Terus ada susu di situ, ada es krim juga. Oh ya, ini isinya kayak kebutuhan-kebutuhan sehari-hari gitu. Ini susunya. Di sini ada jual sayur-sayur gitu. Lalu ini di lantai 2-nya. Sini jual kayak snack-snack gitu. Ini ada permen-permen, ada coklat gitu juga. Terus ada minuman yang gak dingin punya. Ada susu juga gitu. Lalu ini ada mie instan gitu yang import dari luar. Terus ada Shinramyun juga tadi. Terus ini kita turun. Ini perjalanan balik ke dorm. Ini kampusnya. Tadi juga hujan, jadi aku nggak bisa syuting. Dan ini kampusnya gitu. Ini. Jadi ini pemandangan pas malamnya. Ini aku baru pulang habis makan gitu. Jadi aku makan di depan kampus gitu, ada tempat makan. Makanannya enak. Ini suasana malamnya sepi gitu. Nah, ini udah deket jalan ke dorm aku gitu. Deket dorm aku juga ada Family Mart gitu. Ini udah sampai di dorm aku dan itu kamar aku yang nomor 409. Ini dorm aku yang di sini.
Halo. Sini ada toiletnya. Ini. Sini kamar mandi sama ke yang sebelah sini itu toilet. Sama di sini tempat cuci bajunya. Jadi segitu dulu aja videonya, karena besok aku mau medical check up dan aku mau keliling-keliling kampus gitu. Nanti kalau aku udah lebih kenal sama kampusnya, aku bakal keliling tur kampus gitu. See you in the next video, bye bye. Thank you for watching and see you guys again in the next video. Bye bye.